16 cara belajar efektif ala Maudy Ayunda saat kuliah di Oxford University. 1. Memahami konsep. Ingat, belajar itu bukan menghafal, tetapi memahami konsep dari inti materinya. 2. Fokus pada materi yang belum dipahami agar tidak menghabiskan banyak waktu. 3. Menulis pelajaran dengan bahasa kita sendiri. 4. Baca kembali catatan yang telah dibuat untuk menguatkan ingatan di otak. 5. Membaca dengan metode skimming dan scanning. Skimming digunakan ketika ingin mencari tahu inti dari keseluruhan bacaan, sedangkan untuk metode scanning bisa digunakan ketika kalian ingin mencari tahu sesuatu secara spesifik dari sebuah bacaan. 6. Ingat, belajar bukan untuk ujian doang. 7. Coba koreksi ulangan atau ujian yang sudah dinilai. 8. Adaptif dan fleksibel sama lingkungan kalian. 9. Sering-sering main ke perpustakaan. 10. Sering-sering ikut kuliah umum atau seminar. 11. Jangan lupa terapkan study life balance. Ambis dan fokus belajar boleh, tapi jangan lupa luangkan waktu untuk bersenang-senang ya.